nanti ya. Nah, oke, kita pertama mulai dari persoalan sosial dulu ya, Bu. Kalau dia ngambil makanan udah bisa, Bu, sudah. Bisa. Kalau gosok gigi tanpa bantuan? Kadang mau kadang enggak. Dia jadi kalau lihat gosok gigi itu dikasih gosok gigi, dia tetap gosok gigi, cuman kan belum sesuai kan, maksudnya tapi, belum keseluruhan gitu loh Pak. Tapi kalau untuk suruh kasih odol, disuruh kumur-kumur, di buang airnya, dia tahu kan. Kalau main ular tangga gitu belum tahu. Kalau pakai baju gimana? Masih dipakai? Pakai baju masih dipakein, cuman posisinya dia yang, bisa. Yang celana bisa, Mbak. Celana urut-urutannya bisa, cuman kan kalau untuk lengan kan dia saya belum bisa. Kalau nyebut nama temennya? Belum mau. Belum mau. Nah, cuci tangan, cuci keringin tangan sendiri. Bisa. Ya? Mau, Pak. Sini. Berarti sebaiknya pakai baju juga udah gak lebih bisa ya? Jadi di sini. Terus, kalau misalkan saya gambar sekarang, dia mau contohin gak ya? Gambar-gambar. Apa aja dia mau nanti? Dia biasanya lingkaran terus dikasih warna. Mau kalau huruf dengan buat titik-titik itu dia bisa melengkapi. Oke. Coba siapa? Ufa apa? Alfa. 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 Apa? Aku bisa gambar orang nggak? Gambar bisa. Gambar orangnya? Enggak. Suka gambar nggak? Apa suka gambar nggak? Gambar orang ya? Gambar orang mau nggak? Tapi bisa nggak? Bisa. Gambar lingkaran biasanya. Lingkaran terus? Lingkaran, garis lurus, garis miring, huruf. Kalau orang bisa? Belum ya. Kalau misalkan nih saya gambar matahari bisa. Mau nggak diikutin? Maksudnya bisa nggak? Belum. Tapi kalau dikasih titik-titik dia dia mah bisa. Prosesnya baru di titik-titik sih. Kalau suruh gambar langsung belum bisa. Oke, nggak apa. Ini siapa? Alfa. Alfa. Apa garis yang lebih panjang yang mana? Garis yang lebih panjang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Garis yang lebih panjang. Belum ya. Gambar orang sama sekali belum bisa ya. Kalau nyontohin, ayo cuci gambar gini nih, misal. Ikutin bisa nggak? Gambar? Hah? Nggak mau. Kalau ibunya, kalau nggak ibunya yang belum mau. Dia maunya titik-titik biasanya coba. Tidak feeling apa yang atau apa? Sini. Tidak. Nggak ada meja kecil ya, Pak. Lingkaran kecil bagus toh, pegangnya biasanya bisa ya, Alfa. Tapi dia suka main ya, kalau kelihatannya ya. Dia kalau terapi kayak gini, pertama kali memang seperti ini. Tapi nanti kalau hari kedua dia bisa menurutin perintah. Kalau susun-susun ini bisa, Bu? Bisa. Bisa ya. Dia udah bisa gini-gini, Bu? Bisa nggak dia? Ayo, gerakan ke cici. Bisa nggak? Bisa nggak saya ini? Bisa, kan ini kayaknya kelihatan. Ya, Bim, mana yang itu kan dia punya giginya dah pas. Apa? Iya. Apa? Anak belajar ya? Kalau ngertiin kata berarti belum bisa ya? Belum. Alfa tahu warna ada berapa? Alfa suka warna apa? Dia sukanya mengelompokkan aja. Dia kalau disuruh itu enggak mau. Tapi kalau semaunya dia sendiri, dia mau. Coba-coba. Tes ya. Ini dia. Nulisnya.
Oh, ikutin ya dia ya berarti. Yeah. Dia kalau ikutin masih mau ya. Kalau titik-titik mau dia. Terus tapi kalau gambar berarti sama sekali belum mau ya. Gambar lingkaran. Lingkaran dia ambil pensil lingkaran terus dikasih warna biasanya. Alfa ini gambar apa? Alfa ini gambar apa? Alfa. Enggak mau. Alfa, kalau ibu lebih nurut ya? Dia sama aja. Sama. Dia memang kalau enggak tertarik dia enggak mau. Apa ini gambar apa, Alfa? Ini gambar apa? Lingkaran, lingkaran Alpha. Kecil, lingkaran itu kecil. Itu beresinya dia lebih cenderung ke kayak membantu masak. Asisten beres-beresin. Masih susah ya. Kalau kata-kata dia bisa apa aja, Bu? Yang diajarkan sih sebenarnya dia bisa, cuman belum membentuk kalimat. Kayak diajarkan jagung, makan. Udah lebih dari 6? Belum. Udah toh ya, udah. Kan seenaknya dia oh, sendiri. Oh, kalau seenaknya sih ada sih. Cuman kalau diturutin perintahnya enggak, dia enggak pakai perintah, jadi dari enggak kayak gitu sama mama. Dulu sih pernah dia bisa ngikutin ya, kita ngomong afjad ya, A sampai Z. Dia itu mau ngikutin A, dia bilang A. Tapi setelah itu satu tahun atau berapa bulan gitu, bilang lagi dia. Tapi kurang lebih umur 3 tahun atau 2 tahun lah, 2 tahun setengah, 3 tahun. Tapi dia belum bisa. Iya, nyanyi kata, bisa ya. Sebenarnya, Mbak. Kombinasi kata bisa, misalkan. Nyanyi, mau saya memakan. Apa memakan? Oh, mau ngucap. Berarti belum ya? Menarik tangan biasanya kalau mau minum dahulu sekarang. Okay. Sekarang kan berhubung dia bisa ambil sendiri ya, tetap ambil gelas sendiri, terus ambil dispenser, terus dikembalin di wastafel gitu. Iya. Ya sih. Kalau misalkan yang lain sebenarnya ini ya. Berarti paling sulit memang di bahasa kalau dari hasil sama di bagian personal sosial ya. Ya. Alfa. Alfa. Tas dulu. Alfa. Tas. Nah, itu masih mau ya kalau kayak gitu. Saya mau siapa yang saya kenal juga mungkin ya. Iya. Dia tuh kalau terapi sih saat di Hermina dia lebih condong sama laki-laki. Oh, ya, tapi manut lebih masuk. Nurutin perintahnya sama habisnya laki-laki. Ya enggak mau ya. Ya udah, enggak sih saya balikin ke dokternya lagi ya. Makasih ya, Bu. Ayo. Saya. Ayo Alfa kita diberesin dulu, dimasukin semua. Beresin ayo. Kita udah selesai. Ayo dimasukin, ayo kita pulang. Ayo masuk dulu. Ya. Dikembalin dulu. Ayo dikembalin, disusun. Ayo. Eh, sudah kita pulang. Yuk. Tandanya dipakai dulu. Ini dikembalin. Aufa. Aufa. Ya, Bapak, tinggal dulu aja nanti saya buat beresin. Mana, Mbak? Hah? Iya, kesana dulu lagi sebentar ya. Sandalnya diambil. Ini, cemen. Ada pasien. Apa?